Mas, jualan aqua mas, ada yang mau beli ya, tolong mas beli mas. Kenapa nggak mau beli anjing babi? Beli 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 ya, beli minum minum ke Talenta sekarang, ke Talenta minum Talenta. Ini bisa jadi senjata sih. Ah, sebelum kita komedi Discord, gue menyiapkan dulu terlebih dahulu nih ya senjata. Ini adalah senjata yang digunakan Bapak Alien untuk mengusir para pengrusuh di Discord. Ini sudah diciptakan Bapak Alien untuk gue pakai dengan bantuan dari baterai energi Bapak Alien. Jadi ini akan membunuh kalian yang suka rusuh di Discord nih guys. Mana nih? Mana plus? Mana min? Min itu kalian, gue plus. Terus aja guys. Ah, mana ini? Oke, guys, sebenernya welcome back to the channel NYBB. Dan selamat datang kalian para pecinta cuci muka dengan Aqua. Anjing. Oke guys, hari ini kita bakal dokumen di Discord lagi. So, kita bakal melihat posan-posan kalian yang cringe. Oh no, cringe. Yang kalian upload di sini, yang kalian culik dari TikTok, kalian upload ke Discord gua. Oke, kita langsung aja lihat ya. Ini banyak banget yang ngepost, kita lihat dari tanggal berapa kali ya. Tim Valhalla. Anjing. Ini Valhalla ini kan Tokyo Revenger kan? Ini kalau gua nih, tim Valhalla. Talenta, Talenta. Tim Valhalla macam apa ya anjing, gua dateng ini yang orang si bocil nunggit ini freestyle FM gua jadiin gerobak bangsat. Nih gua dorong anjing. Goblok. Tim Val bocil. Tim Val bocil anjing. Eh, off. Kamu saya perhatikan kamu enggak giveaway nih. Kamu ini mute. Padahal gua enggak lihat dia giveaway apa enggak anjing. Ha, toh cuman rupa pojok anjing. Apa bangsat, kenapa ada berlian beku gitu babi. Oke lah, nice lah, pencuri yang bagus ya Nafta. Ara-ara brando ganggu banget anjing. Banyak pelajaran dari Free Fire. Belajar bahu membahu. Belajar peduli kebersihan. Belajar oh, ini bahaya nih anjing, ini bahaya. Tolong disensor. Pokoknya yang bahaya-bahaya sensor. Sesama. Belajar berbakti ke orang tua. Empat tahun. Berbakti tapi memberi 111 juta tagihan ke orang tua. Ini sangat berbakti sekali. Itu pasti orang tuanya datang, "Hah, anak saya memberi saya 11 juta." Anak ibu goblok. Free Fire, banyak inspirasi berbuat kebaikan. Tapi yang masih masuk gak masuk akal itu kenapa zaman dulu itu gue nggak reaction sih guys, yang bocil-bocil freestyle kayak gini gue nggak reaction cuy. Ini karena itu sangat ultra wide gitu ya, bingung gue tuh kenapa dia soalnya kepikiran untuk freestyle FF anjing, kenapa itu, apakah memang pantas otaknya itu bertemu dengan lantai dan kakinya bertemu di ke atas gitu ya, atau bagaimana, memang otaknya itu didengkul cing, kesel banget gue. Kalau gue jadi marbot itu gue starter anjing, sampai geli sampai nangis. Angsa kita anjing. Siapa yang seperti saya ketika orang kesusahan tertawa? Saya bang. Gila kasihan anjing. Mana gua ketawain babi. Miaok zaman dulu itu kayak lagi ya weh, berasa itu lagi bekerja di perkantoran gitu, pakai kemeja kotak-kotak. Kalau sekarang doang sih pakai kaos, dulu pakai baju kemeja kotak-kotak kayak kantoran gitu ya. Apa nih? Wong wu tip chang cha ne mong sa wang si da. Berbahaya, berbahaya. Tolong, tolong, ini sangat berbahaya. Kamu ya, the real of Cube. Kamu sangat berbahaya. Warn 1, kamu saya warn 2. Warn 2, berbahaya. Kamu berbahaya.
Tapi lucu anjing. Kenapa bangsat nikah? Nikah lewat VR apa gimana, cok? Anjing ini agil pasti nih. Agil nikah gini, cuy. Anjing, bener kan agil nih anjing. Agil nikah kayak gini bangsat. The fuck? Apa anjing? Anjing pengen lari kok ada wibu. Gak sampai segitunya anjing, cuman paling kalau ketemu cewek itu kayak kaku gitu. Gak sampai dia nikah juga lewat bir. Anjing. Sepuh wibu anjing. Kayak Agil mengikuti jejak ini men nanti men. Ya, lewat VR dia nikah anjing. Anjing saking dia gak ada temennya gitu ya. Tepuk tangannya pun dari ini manajemen apa EO-nya itu, event organizer-nya anjing. Wibu punya duit tapi tidak punya teman, bangsat. Anjing. Anjing. Gel- anjing. 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 Tolong yang tetangga adik ini, jangan biarkan dia. Tolong selamatkan dia. Tolong yang merasa tetangga adik ini yang udah diliatin bapaknya di belakang, yang udah bapaknya tuh menyiapkan tangan yang sangat keras untuk menampol pala dia. Tolong. Tolong kalau kalian tetanggaan sama dia, tolong dikasih tahu sebelum terlambat, guys. Kasihan bapaknya sudah siap untuk menampol dia itu anjing. Jalan-jalan ke pasar, buka lo sesuai kena tampol. Keluar dalam boleh pakai, basah boleh pakai. Ayo, ikut di atas kolok. Ada lagi, Pak? Saya mau pukul. Sudah, Tara. Sorry ya, beda. Terpaksa berkeras lah. Sampai luar banyak dengkit dan bau kemas. Ah, ini yang boleh pakai. Lepas dengar lagi. Paksa dah. Buka di beli mas, lagi mau tengok dah. Masa boleh dah? Ini tiba. Asing. Anjing, jangan-jangan ke pasar muka lu sesuai kena tampar bangsa. Gak ada salah anjing. Pasar muka lu sesuai kena tampar. Gila, itu paling momen terkagetin no di hidup dia anjing. Momen paling mengejutkan di hidup dia, surprise yang sesungguhnya anjing. Kena tampar juga anjing. Bangsat. Nice. Memang kamu sudah naik pangkat ya. Kamu mantap kamu. Saya kasih kamu role yang sesungguhnya ya. Saya naikkan kamu menjadi senior meme dan uang kamu saya ilangin menjadi mute. Kaget gue main anjing. Absurd parah anjing. Gue seneng banget nih, absurd nih. Mantap kamu, belum ada role ya. Kamu walaupun mencuri ya, saya kasih kamu. Saya kena gil. Asli anjing zaman dulu mas. Yang penting gebukin orang sok keren udahlah anjing, yang paling kuat lah. Itu kalau cowok aja, kalau cewek paling menarik lah. Assalamualaikum Kiza Al-Qarin. Bangsa lagu ya anjing. Anjing lagu ya bangsa. No way to pondok anjing.
Jupiternya malah pesantren bangsat. PPKM level 9/9 membantai zombie anjing. Ini gue nggak tahu sekarang PPKM udah level berapa men, grinding terus udah leveling anjing. Assalamualaikum semua, ana masih istiqomah di sini. Subhanallah, ada atma, ada rizki-rizki bersetubuh ini. Jadi gini, antum tahu kelamin wanita. Assalamualaikum mamang, bersetubuh kelamin pria. Antum tahu kelamin wanita. Assalamualaikum mamang, bersetubuh yuk. Sopan aja, beri sopan. Ayah kenapa kok sedih? Ayah mau kaki. Loh, ayah mau sembuh. Enggak, ayah punya baju kaki kan juga. Kenapa gitu? Kalau mau jilat kaki, ini ada permen hot hot pop. Bisa jilat kaki dengan enak. Iya, seperti kaki normal. Wow, gimana rasanya? Hot hot pop memang mantap. Apakah itu termasuk pengobatan kaki? Apakah itu obat untuk menyembuh? Anjing lucu, anjing bangsat. Aduh. Mohon maaf Mas Dani. Nyari backingan. Jadi nyari backingannya buat apa tuh? Narkoboy. Ternyata si Coki sangat ultra wai. Manusia, namaku Laode Eri Chandra Putra Madampi. Ya, Edi, saya anjing paling ganteng di dunia ini, paling tampan. Paling tampan dan paling goblok. Ya, itu Edi ya. Terima kasih Edi. Guru ngelawak murid yang pro melawan pribun. Sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya lagi sekali ya. Kali lagi sama gue ya. Lo tiap-tiap datang ke Talenta. Datang ke Talenta. Suara offline datang ke Talenta. Datang ke Talenta. Ya, pakai sekolah offline. I have two side, berbagi, saya kaget bang. Kaget malah minum. Stay dehydrated, tetaplah dehidrasi. Wong wu di chang cha ne mong sa wang si na wang. Wong wu yang jane mong sa wang si na wang itu sendiri memiliki arti bahwasanya orang hidup itu sebenarnya hanya saling memandang. Wow. Ketongnes kita pi ake utang. Begitu. Anjing keren keren kerennya begitulah, sangat mantap sekali ya. Betli lama. Kucing ah tong anjing. Setanah fakir segini semua goblok. Ini saya meminta maaf atas video yang telah saya buat sekitar 1 tahun yang lalu yang saat ini sedang menyebar luas. Saya ingin mengklarifikasi bahwa video tersebut memang saya buat kurang lebih 1 tahun yang lalu saat saya sedang kesal dengan teman saya saat itu. Permasalahan itu juga sudah selesai dan saya dengan teman saya sudah baik kembali saat itu juga. Kepada semua pihak. Klarifikasi anjing. Ada klarifikasi ya bang, what the hell? Apakah ada klarifikasinya di Talenta anjing? Tartot yang dimana isinya banyak penguin-penguin tolol yang hanya berbaris untuk sebuah video bokep. Hah, yang benar saja. Apa kalian tidak malu para penguin pantai? Ini sudah tradisi kita bahwa kita harus berbaris untuk dapat video baru. Primitif sekali. Aku tidak setuju dengan pemikiran mereka, Kari Kontol. Bagaimana dengan Mukwalstone? Kita bisa mendapatkan video itu dengan mudah. Dengan cara terbang mungkin. Tidak bagus, Kepek. Mungkin kita bisa terbang ke Lebanon dan menonton bokep live di sana. Tapi ini susah sekali. Tunggu, Kualstone. Aku tidak mengerti dengan fungsi kedua tanganku ini. Aku biasanya hanya mengelus-ngelus kontolku dengan kedua suapku ini. Oh, kau jenius, Kari Kontol. Kau mengingatkanku kepada jurus BDSM, yaitu slapping Russian flashbang yang ada di genre BDSM. Sepertinya kita harus mencari video tersebut. Apa itu tadi? Apa kita tersandung biji peler? Apa kau melihatnya? Ya, yang tadi itu biji peler ajaib, nak. Hah, biji peler ajaib? Kita harus mengeceknya. Hah? Siapa yang mau ikut denganku? Alah, kontol banyak lama lah. Biji peler ajaib, anjing. Oke lah guys, mungkin sampai sini aja komen di Discord kali ini.